sembako isinya adalah beras 5 kilo, ada gula, ada garam, ada minyak, ada mie dan biskuit. Yang kita rutin tiap tahun, jadi ya seperti saat ini kita menggunakan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena ini kan bulan suci Ramadan. Jadi kita rutin tiap tahun kita bagikan kepada distribusikan melalui seperti ini UI. Jadi besok ada yang ke Pangdam, juga ke Kodam, lalu ke Gubernur, Wali Kota. Jadi ada beberapa elemen yang kita dari pemerintahan kita distribusikan supaya bisa merata, karena terus saja banyak sekali saudara kita yang masih kurang mampu, jadi kita bantulah. Itu sih kegiatan daripada Yayasan Bakti Persatuan, dan tentunya kita kerja bukan hanya sendirian. Yayasan Bakti Persatuan adalah gabungan dari para pengusaha Jawa Timur, terutama kota Surabaya. Jadi kita kumpulkan dananya, lalu kita pinginkan paket, kita distribusikan. Ini kegiatan rutin yang kita lakukan setiap tahun. Demikian.